Siapa yang paling kuat dialah yang akan berkuasa. Itulah yang terlintas dalam pikiran kita ketika berbicara tentang alam liar. Dengan begitu artinya hewan terkuat selalu siap bertarung dan tidak akan pernah melarikan diri ketika berhadapan dengan hewan yang jauh lebih lemah. Begitupun sebaliknya, jika hewan tersebut lebih lemah, maka dia akan selalu melarikan diri ketika bertemu lawan yang jauh lebih kuat. Pernyataan itu sepertinya tidak sepenuhnya benar. Beberapa faktor bisa menjadikan hewan berani mengambil risiko lebih tinggi daripada yang biasa dia lakukan. Salah satunya ketika seekor predator sedang mengalami kelaparan. Mereka biasanya akan mengambil risiko menyerang mangsa berbahaya yang tidak akan mereka lakukan dalam kondisi normal. Hewan lainnya juga akan mengambil risiko untuk minum air, meskipun mungkin mereka mengetahui ada bahaya di dalamnya. Namun di antara semuanya, kondisi ketika seekor predator memiliki anak mungkin yang paling mempengaruhi keberanian seekor hewan. Cheetah adalah predator yang bisa dikalahkan atau diusir oleh semua pemangsa besar di Afrika. Jangankan melawan singa, cheetah bahkan tidak bisa berbuat banyak dan lebih sering melarikan diri ketika berhadapan dengan hyena ataupun dengan macan tutul. Hal itu cukup untuk menunjukkan bahwa cheetah takut dengan keduanya. Namun situasinya akan berbeda jika seekor induk cheetah memiliki anak. Ketika memiliki anak, induk cheetah menjadi lebih berani bahkan untuk berhadapan dengan singa. Video luar biasa yang akan Anda lihat berikut ini menunjukkan seekor cheetah mengejar seekor singa betina. Video ini menunjukkan seekor cheetah mengejar singa betina untuk menjauhkannya dari anaknya. Uniknya, singa betina itu justru melarikan diri dan terlihat sama sekali tidak tertarik dengan konfrontasi. Hal itu tentu keberuntungan bagi cheetah. Karena jika singa itu melawan, cheetah jelas akan kalah. Meskipun induk cheetah itu juga tidak akan benar-benar bertarung dan hanya berusaha untuk mengalihkan perhatian singa betina dari anaknya. Namun itu adalah bukti bahwa ketika memiliki anak, seekor hewan yang jauh lebih lemah menjadi sangat berani menghadapi hewan yang lebih besar dan kuat. Karena jika itu terjadi pada seekor cheetah tunggal, dia akan melarikan diri tanpa berpikir panjang.